Hai semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Arin Oh Michael yang sedang dalam perbincangan dan juga Lee Soo Hyuk yang dilaporkan akan membintangi drama baru berbasis webtoon fantasi. Jadi guys, Arin Oh Michael dan juga Lee Soo Hyuk mungkin akan membintangi drama baru bersama-sama. Pada tanggal 1 September, agensi dari Arin yaitu WM Entertainment berbagi bahwa Arin saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama berjudul S-Line. Lalu pada bulan Agustus lalu, Lee Soo Hyuk juga dilaporkan akan berperan sebagai pemeran utama pria dalam drama itu. Namun agensi Lee Soo Hyuk sendiri guys belum mengkonfirmasi laporan tersebut. Berdasarkan webtoon dengan judul yang sama yaitu S-Lies adalah sebuah film thriller fantasi yang menggambarkan berbagai situasi sosial yang muncul ketika garis merah tiba-tiba muncul di atas kepala seseorang, menghubungkan mereka dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan fisik dengan mereka dan mengungkapkan sensitivitas mereka. Lalu juga informasi pribadi dalam semalam guys. Garis merah itu disebut dengan garis S atau S-Line dan hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh secara fisik. Arin dilaporkan telah ditawari peran utama wanitanya bernama Yoon Yeop. Nah guys, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya guys. Sampai di sini video aku. Thank you for watching. Dari aku, bye-bye. See you on the next video.